Halo semuanya, aku lagi di kantor. Aku habis selesai kegiatan. Sekarang lagi makan. Sama minum chat time. Kayaknya aku dapet kayak unlimited chat time. Ini rasa Rhapsody. Setiap aku update, kayaknya aku lagi minum chat time. Ini isinya salmon. Tadi tulisannya salmon teriyaki. Halo kak, nah. Tiba-tiba banget live. Iya, ini aku baru selesai kegiatan. Terus numpung nanti aku perginya masih nanti lagi, jadi aku live. Sebenarnya aku pengen kayak live setiap hari gitu kan, atau sesering mungkin, lebih mungkin sesering mungkin sih kayaknya. Cuman aku harus melihat jadwal aku dulu. Kayak pengen kayak live Mahadaya Gita. Road to Mahadaya Gita sering gitu, tapi kayak aku tetap harus menyesuaikan jadwal sih. Kok bisa buka onigiri? Aku udah pro. Aku lagi live. Masuk. Ini mau minum. Mau coba? Boleh. Tapi kamu biasanya kok coba fortune cookie ya? Iya, biasanya kamu yang fortune cookie. Iya. Nih. Ada capa nih. Jelek. Oh. Enggak apa-apa. Coba ya, Kak. Ini segar, ini lebih kesegar daripada kemanis. Mesinan deh. Tapi kadar gulanya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kita kalian. Kita biasanya yang slight sugar. Rhapsody tuh, iya itu Rhapsody. Aku jadi shiny. Pinjam aja ini. Kalau nungguin minuman, pinjam aja ini. Kenapa? Rekomend chat time. Aku nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kan udah. Apa tuh? Apa tuh, coba kalian tebak itu. Ini aku kasih liat nih. Penonton aku udah biasa kok digituin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, sembilan, lama kan? Udah bisa nebak, Pak? Iya. Kucing? Anak? Kelinci tuh. Masa sih? Ini kelinci. Oh iya. Ini kelinci. Tutut. Music on. Tadi ini kan udah aku tempel-tempel. Ini kayak udah aku copotin terus aku tempel ke sini. Karena mau dipakai ulang.
Tadi sebenarnya kita doang, tapi udah datang orang-orang. Aku tadi keluar-keluar kayak kaget deh. Suruh masuk lagi. Itu ada siapa aja? Ada aku, ada Freya, ada kakak-kakak staff. Ada AA, ada I. Adik-adik. Wow. Aku baru tahu ada gift Japota gitu. Sama, ada Cige. Lucu banget. Lucu amat. Gift chat time ada gak? Nanti kayak gini dong, kayak dia ceritanya botol gitu terus kita gelasnya gitu terus kita... Iya. Wow. Cige lagi. Cige rambutnya masih panjang. Aku kira Christy tau. Es batu cair. Kau lihat apa? Oh, nigiri. Absen gak ada mamam? Iya, iya, kenapa gak ada makan ya? Dipikir kita cuma minum ini itu dalamnya. Minum Japota. Chatime. Minum Chatime. Minum Japota dan ini makan ada Chatime. Selai apelnya. Selai? Ini yang butir yang warnanya gak nata duku. Yang gak kelapa. Ini butir apel. Wow. Waktu mantap. Itu aku bikin. Oh iya? Kok bisa? Nah, aku juga bingung kok bisa. Oh, yang kayak popping boba gitu. Tau gak sih selai, selai tapi yang masih ada bulir-bulirnya? Mau coba. Waktu itu kan aku bikin catem itu kan sama Onil Somute. Itu rasanya jangan pernah di... Aku sama Onil mungkin bikinnya terlalu bercanda ya. Jadi kayak masukin, masukin, masukin. Terus pas aku main, kok aneh. Kalau yang ini enak. Kalau dibikin, ya kan? Paham. Karena enak tadi tapi... udah kerendam blue citrus. Jadi biru-birunya ini dia pakai blue citrus. Aku kira dia pakai soda kan? Ternyata enggak, air biasa. Aku kayak, menarik, menarik, iya kan, lagi, ya, Uncle Mutu, Miss Gita, coba kamu ceritain kenapa kamu menjadi Uncle Mutu. Kan Uncle Mutu gajinya lebih paling gampang tahu. Kayak aku tinggal mencari kaos kutang. Sama sarung. Tadinya kan apa namanya? Tadinya tuh aku pengennya jadi Devi kan. Iya. Tapi kayak tidak punya bajunya, terus kayak Susanti aja kamu mirip. Tidak juga ada. Terus kayak karena udah hamin satu. Tadinya tuh aku malah pengennya Nano. Nano yang Girl from Nowhere. Itu tapi oke, karena tapi karena pada kampung durian runtuh terus aku kayak FOMO gitu. Kita kan open mem terus kampung durian runtuh. Iya, kayak ya udah deh gitu, ya udah gitu. Ehsan masih sakit perut enggak? Enggak, Ehsan udah enggak sakit perut. Aku jadi Ehsan biar apa? Biar hidupnya sejahtera. Aku pertama kali Mute bilang mau jadi Abang Saleh. Ini aja nih. Kenapa memang? Terus aku langsung bilang, aku mau jadi Ehsan. Biar jadi anak ayahnya Ehsan dan hidup sejahtera. Terus aku jadi bapaknya Ehsan ya. Iya kan. Karena aku lebih kaya dari kamu kan. The daddy, the OG money come. Iya, Ehsan dibeliin semuanya sama ayahnya. Siapa mau chat time lagi? Kita punya banyak loh. Loh. Itu Rhapsody. Kita punya banyak loh. Dadah. Jadi deh aku jadi Ehsan. Ayo.
kampung durian runtuh itu awalnya adalah awalnya Mute yang gedein, karena Mute jadi mau jadi Abang Saleh. Terus kalau terus Mute bilang kecuali kita mau cosplay bareng-bareng. Terus bilang ya udah bareng-bareng aja kita jadi kampung durian runtuh. Jadi kampung durian, jadi warga kampung durian runtuh. Terus udah deh, terus aku langsung aku mau jadi Ehsan. Terus si Lulu langsung menjadi Mail. Nih kita ada lagi loh. Chat time. Lagi live, mau ikut. Enggak kak, sekarang ganti udah. Itu siapa itu kakak staff? Penikmat nomor satu Chatime, benar. Iya, jadi itu adalah alasan aku kenapa mau jadi Ehsan. Sekarang aku udah follow-followan sama Ehsan. Aku lagi deh VK sama Intan Payo. Aku kaget banget. Aku gak pernah sebelumnya terpikir di kepala aku bisa follow-followan di Instagram sama Instagramnya Ehsan. Aku inget aku menonton Upin Ipin kayaknya dari aku kecil deh. Terus tiba-tiba aku follow-followan sama Ehsan. Terima kasih Ehsan. Lagi minum apa? Minum ini. Oh, ada satu lagi loh. Tapi beda rasa. Oh, kak. Kak, aku lagi live ya? Nama? IDN Live. Siap. Ehsan. Kok gak sama Fiji? Fizinya lagi sekolah. Fiji. Itu kok susah banget cari baju oranye guys. Aku gak punya baju oranye yang cor kotak-kotak gitu kan. Terus akhirnya aku pakai jersey. Walaupun coraknya gak kotak-kotak banget. Dutch, ya. Terus celana coklatnya aku pinjem punya Mail. Mail pakai celana biru punya Ehsan. Mail itu Lulu. Jadi Ehsan sama Mail pinjem-pinjeman celana. Terima kasih ya giftnya. Oh iya, Miss Gita kemarin kan aku di For You page aku lagi lewat Natsuki. Natsuki itu kan kakaknya Ritsuki ya. Dan dia tuh menurut aku gemes banget Natsuki. Terus aku jadi keinget anak-anak murid aku yang waktu itu, yang waktu aku di high school. Ini ada nggak sih namanya teacher blues, kan ada baby blues, teacher blues. Aku merasa aku yang kangen anak-anak itu daripada aku nggak tahu sih anak-anak itu kangen sama aku apa enggak. Tapi aku kangen banget sama anak-anak itu. Aku jadi kayak boleh nggak sih ketemu? Tapi kalau misalnya ketemu sama mereka tuh aku nggak pengen ketemu sebagai teacher, sebagai miss, sebagai guru dan murid. Aku pengen ketemu kayak sebagai big sis. Atau little bro. Jadi pengen sebagai kayak kakak adik gitu. Main aja main, bukan yang kayak harus belajar, mengajar gitu. Lucu banget. Jadi ada satu
satu anak cowok. Itu fotonya aku post di Instagram, ada foto aku bertiga gitu, aku dua anak cowok sama satu anak cewek. Nah, anak cowok yang deket aku, yang aku rangkul gitu di foto bertiga yang di Instagram itu dia deket banget sama aku, guys. Dia bener-bener kayak kalau misalnya aku kemana dia ikut. Mungkin di video emang gak kelihatan ya. Tapi dia deket akunya pas udah akhir-akhir video gitu loh. Akhir-akhir video, dan itu abis dari situ sebenarnya masih banyak footage-footage yang gak dimasukin. Karena itu sampai siang banget. Bener-bener hampir selesainya itu gak terlalu banyak yang dimasukin footage-nya. Itu dia bener-bener ngikutin aku mulu. Bahkan pas foto bareng sekelas, kan yang anak-anak cowok duduknya di depan kan, sedangkan anak cewek yang di sebelah aku. Terus anak yang laki-laki itu dia mau banget fotonya tuh di sebelah aku, ada jajaran anak laki-laki di depan, terus dia ada anak laki-laki di sebelah aku di foto yang bareng-bareng itu. Itu dia mau foto di sebelah aku kalau sebelum foto, karena miss yang lain bilang, iya anak yang laki-laki duduknya di depan. Itu dia kayak agak tantrum dikit karena maunya fotonya sebelah aku, tuh kayak oh, gemes banget. Aku gak bisa banget, guys, kalau misalnya melihat kayak ada anak kecil yang sayang sama aku. Aku pasti jadi kayak, ah, aku juga sayang sama kalian, gitu. Terus aku gemes banget sama dia. Aku kayak, ah, aku kangen banget sama mereka, guys. Oh, kak, aku lagi live ya. Aku kangen banget sama mereka. Segemes itu, anak cowok itu. Bener-bener, dia bukan tipe yang kayak ngomong nanya-nanya gitu sama aku, tapi kayak ngikutin aku kemana pun aku pergi, dia ngikutin aku. Lucu banget tau gak? Baby blues. Enggak ya, ini teacher blues ya. Ya kak, ambil kak. Terus aku ceritain anak itu ke Lulu, ke O'Neil, ke Mute. Mute sampai nanya, yang mana sih kak anaknya, yang mana? Kayak saking aku ceritanya kayak, dia gemes banget teh, bla 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 bla. Terus aku kasih tau, ini yang Inte. Pakai foto yang ada di Instagram aku itu dia lucu banget kayak sumpah. Gemes. Tapi kan nggak boleh cubit-cubit pipi atau gimana kan, jadi kayak, terus ceritanya kan waktu di sana kan jadi guru ya, jadi aku nggak bisa kayak gemas gitu, gendong-gendong atau peluk-peluk. Itu pas di udah mau akhir-akhir kelas dia benar-benar duduknya sebelah aku terus, guys. Dia nggak mau terpisahkan sama aku, lucu banget. Terus tau gak sih yang kayak kalau misalnya waktu live aku, Mute, Lulu, O'Neil, kita kan kayak berangan-angan. Misalnya kalau udah punya rumah sendiri, rumahnya mau kayak gimana. Misalnya kalau udah punya anak mau dipanggilnya kayak apa, yang live itu, guys. Terus itu kalau gak salah kita juga bahas kalau misalnya punya anak maunya berapa gitu gak sih? Makasih ya gimana. Itu kan kayaknya kalau gak salah waktu itu aku pokoknya kalau ditanya aku selalu bilang aku mau punya anak cowok satu gitu yang sayang sama keluarga. Itu guys, itu gemes banget. Jadi aku gemes banget. Terus akhir-akhir ini FYP aku lewatnya Natsuki. Gemes banget ya kalau punya anak cowok kayak se-gentleman itu dan sesayang itu sama keluarganya. Abe juga gemes. Abe mah dia diem aja udah gemes dia. Gemes. Tapi kan abis dari waktu itu abis selesai aku dari sekolah itu, aku pulangnya ada kegiatan lagi. Jadi aku selesai dari situ, terus aku pulangnya lanjut kegiatan lagi. Terus aku pulang, aku tidur sore.
aku tidur sore. Kayak 2 jam udah bangun. Lelah banget. Itu sebenarnya di video itu cuma 22 menit. Aslinya sampai jam berapa ya? Jam 12 apa jam 1 siang kali ya? Ada kali ya? Bayangin dari jam 8 pagi, 8, 9, 10, 11, 12. 4 sampai 5 jam aku berkegiatan. Terus habis dari situ pulangnya aku masih harus kegiatan lagi. Aku gak tahu sih adik-adik kecil itu kangen sama aku atau enggak. Tapi aku kangen sama mereka. Itu aku bener-bener kayak teacher yang kerja di situ guys. Aku makan siang sama guru-guru lain. Aku gak pernah membayangkan aku kerja beneran sih. Aku gak pernah membayangkan kayak bersosialisasi dengan teman kerja. Kalau di sini kan maksudnya kayak ada kakak staff, ada member-member, tapi mungkin karena deket banget sering ketemu, jadi rasanya mungkin kayak keluarga atau gimana kali ya. Tapi itu tuh bener-bener yang kayak, oh, kalau orang kerja beneran tuh kayak gini gitu. Oh ya, Mahadaya Gita, terima kasih banyak semuanya. Kemarin kita sudah bisa melewati pengumuman tahap 2 dengan baik. Terima kasih banyak semuanya yang udah dukung aku. Aku berterima kasih dan merasa bersyukur dengan amat sangat. Terima kasih atas kerja keras kalian. Emang sih waktu di Twitter kan aku bilang kayak di X, aku bilang walaupun langkah kita sepertinya melambat, tapi kita melangkah dengan langkah yang pasti. Tapi bukan berarti sekarang kita harus berlari. Enggak apa-apa. Tenang aja, kita enggak apa-apa. Berjalan dengan perlahan, tapi yang paling penting adalah dengan langkah yang pasti. Jadi kita bisa tahu kapan kita sampai, dan bisa sampai tujuan dengan selamat dan menjalankannya juga dengan perasaan yang baik. Makasih ya giftnya. Jadi it's okay untuk perlahan tapi pasti. Weh. Ya, benar sekali. Besar atau kecilnya dukungan kalian pasti akan tetap selalu berharga dan berarti untuk aku. Terima kasih banyak. Kalian ingat ceritanya kelinci dan kura-kura? Itu kan kura-kura bisa sampai garis finish karena dia melangkah dengan langkah yang pasti. Terima kasih banyak. Sampai tujuan akhir Mahadaya Gita, kita akan selalu bersama-sama mencapai tujuan itu dengan perasaan yang bahagia selalu. Dan oh ya, jangan lupa selalu utamakan diri kalian sendiri. Utamakan kebahagiaan diri kalian dan juga kesehatan diri kalian. Kan kalau enggak tidak bahagia dan tidak sehat, nanti kan tidak bisa melihat aku. Nanti kita bertemu di
Indonesia Arena ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga Mahadaya kita bisa sampai tujuan akhir ya, bersama-sama aku dan kalian dengan perasaan yang bahagia. Udah ketemu dede-dede Gen 13 udah. Lucu banget, mereka kecil-kecil banget guys. Gemas banget. Terus waktu perkenalan kan mereka kayak sebutin umur gitu kan. Sebentar, maaf. Terus ada yang umurnya 13 tahun ya? 13 tahun apa 14 tahun gitu. Kan kebetulan aku duduknya sebelah O'Neal, sebelah Fiji. Terus pas dia bilang umur dia segitu, terus aku langsung bilang ke Fiji, Fiji itu umurnya beda 10 tahun sama aku. Terus Fiji langsung terkaget-kaget. Iya, beda 9 tahun berarti sama kamu, Fizi. Terima kasih ya gamenya. Iya, panggilnya harusnya Miss Gita juga, kayak anak-anak kemarin. Anak-anak kemarin, murid-murid gemas aku aja itu bedanya 19 tahun sama aku guys. Kan rata-rata umurnya 4 tahun ya. Kayaknya Miss Gita. Iya. Aku gak mengira aku akan berada di fase ini. Kemarin kan lagi cerita-cerita ya sama sensei aku. Terus dia bilang, aku tidak menyangka kita sudah berada di era ini gitu. Kayak yang kita lewati itu amat sangat banyak. Tadi aku udah lihat stiker ini tau. Oke, stiker. Kalian udah dapat stikernya? Belum. Kenapa kok belum? Spill Oshi, Oshi aku, Gita sekarang dari ini. Oshi aku adalah Gita sekarang dari ini. Belum keluar di daerah aku kak. Oh, oke deh. Lah sama, iya sama. Gita Oshi, iya Gita Oshi. Suka siapa di Gen 13? Belum tahu nih. Halo, iya. Mereka belum menunjukkan pesona mereka.
Sona. Udah dapet stiker movie. Kenapa ya di sini adem banget? Apa karena aku juga minum minuman dingin? Jadi lebih adem. Suka cara merasa apa? Biasanya aku pesen adalah matcha red bean. Tapi karena sekarang kita punya Rhapsody dan Fortune Cookie, aku suka yang Rhapsody. Aku biasanya mau minumnya matcha red bean. Aku suka banget matcha red bean. Waktu aku cerita ke staff Chatime, terus kakak staff Chatime-nya bilang, iya emang red bean-nya Chatime paling enak. Terus aku bilang, aku suka banget red bean, aku suka banget Ogura. Spill list adik-adikmu yang baru gitu. Gak ada guys. Aku juga bingung, mereka sendiri yang buat list mereka sendiri. Aku mah buka terus, open member terus. Siapa yang mau masuk boleh. Cuman itu ospeknya sama Katrin Mute. Ospek. Aku dapat stikermu. Iya, kalau yang mau jadi adik aku, ospeknya sama Mute Katrin ya. Harus kuat loh, kalian harus kuat loh. Kalian kalau bertemu Atin Mute, bagi kalian-kalian yang mau mendaftar, harus kuat mental. Mental dan fisik. Banget sih, kan Katrin sekarang sudah kuliah ya, dia sekarang cerita kuliah ke aku, terus ya ampun, semua anak-anak JKT udah besar. Onil termasuk adik kamu. Dia sih waktu itu pernah bilang aku kayak kakak ceweknya dia waktu dia STS. Boleh. Boleh. Jadi tutor lulus kuliah lulus apa ya, sekarang Onil juga lagi sedang mengerjakan tugas-tugas akhir dia. Aku bilang, Onil ingat kuncinya adalah apa, berdoa. Terus si Lulu juga bilang, kan Lulu juga udah selesai skripsi ya. Lulu bilang, iya nih waktu itu gue praktekin caranya Kak Gita, itu bisa. Terus aku bilang, iya kan, emang Tuhan baik. Video call, oh iya terima kasih ya, video call aku udah
sold out ya, banyak yang sold out. Terima kasih banyak, nanti kita bertemu bulan ini. Spill doanya. Waktu itu sih aku berdoanya pakai bahasa Indonesia aja sih, terus sama aku doanya tuh bener-bener rinci, bener-bener aku jabarin apa yang aku mau gitu. Jadi gak cuman yang kayak semoga lancar, gak gitu doang. Aku bener-bener kayak aku jabarin satu-satu, panjang banget. Sama aku biasanya doanya sebelum tidur. Jadi kayak curhat gitu, kayak curhat ke Tuhan. Tapi emang gitu kan. Spesifik, iya benar, spesifik. Terus sama aku tuh waktu itu lumayan menguasai materi apa yang akan aku presentasikan sih. Jadi waktu skripsi, kebetulan filmnya waktu itu aku emang sering nonton dan aku suka sama filmnya karena ada aktor yang aku suka di film itu. Terus sama materinya itu benar-benar materi yang aku suka. Jadi aku cari materi bukan yang cocok doang dengan apa yang aku kerjakan, tapi yang benar-benar aku suka, jadi aku bisa mendalaminya. Jadi kalau misalnya ditanya atau apa gitu, aku ngerti gitu. Sama aku ingat banget waktu aku habis selesai sidang, bisa-bisanya aku perform. Jadi aku selesai sidang, aku langsung ke stasiun TV untuk perform. Dan tuh rasanya otak aku habis diambil dari sini, otak aku habis diambil untuk ujian itu, terus aku harus perform di hari itu. Aku bener-bener kayak kosong banget. Tapi kayaknya performnya berjalan lancar deh waktu itu. Aku agak lupa sih, mungkin karena itu dia, aku merasa otak aku kosong abis itu. Bener-bener kayak tenaga aku tuh udah aku keluarin semua untuk sidang, terus abis itu selesainya lo masih harus perform. Terus aku inget banget satu hari sebelum aku wisuda, misalnya hari ini aku wisuda, kemarinnya itu aku masih di Bandung. Jadi aku bisa perform di Bandung malam-malamnya balik ke Jakarta. Kan nyampe Jakarta berarti subuh itu udah langsung make up, terus udah langsung wisuda. Itu rasanya mata aku mau merem waktu pas upacara wisudanya, karena belum tidur kan. Sama aku inget banget waktu itu lagi syuting ponytail, lagi syuting MV buat ponytail. Itu tuh lagi mau pembagian jadwal sidang, sama aku lagi ngerjain, bukan jadwal sidang, jadwal proposal, sidang proposal, bukan sidang akhir ya, sidang proposal. Jadi kayak setiap malam aku berdoa. Terus kan waktu itu temen sekamar aku mute, aku suruh mute berdoa juga. Mute, kamu doain aku ya. Soalnya takut ya seminar proposal. Iya, seminar proposal. Ah, ngelag. Makasih gift-nya. Soalnya takut ya aku dapet jadwalnya waktu aku pas masih di luar kota. Syuting ponytail kan tidak di Jakarta kan. Tapi ternyata abis syuting nyampe Jakarta, misalnya kemarin nyampe Jakarta, hari ininya ujiannya. Sempro, iya, benar-benar. Jadi kemarinnya aku nyampe Jakarta, besokannya aku sempro.
Trisha usahin kamu tahu. Iya. Dia gemes banget, guys. Anak kecil banget, kayak lucu banget. Terus mungkin dia masih agak malu-malu gitu ya ke aku. Tapi aku selalu bilang, gak apa-apa kalau misalnya ini. Mungkin kan kalau member-member mereka udah member-member itu kayak udah terbiasa dengan suasana kayak gini ya. Jadi kalau misalnya diajak ngobrol, kita pasti iya kamu gimana gitu, pasti kita akan nyautin. Tapi kayak mereka malu-malu gitu kan, apa-apa gak usah malu-malu. Sama waktu itu aku selesainya mungkin karena aku 48 banget, aku bisa selesain 148 SKS padahal wajibnya cuma 144 SKS, tapi aku selesainya 148 karena waktu itu aku kira ada matkul wajib yang belum aku kerjain. So 148 SKS selesai. Terus terlalu banyak gak sih? Terlalu 48, benar. Seharusnya jangan kayak gitu. Soalnya waktu itu aku kira ada matkul wajib, mata kuliah wajib yang belum aku selesain. Ternyata udah selesai. Cuman kelebihan 4 SKS doang berarti ya. Ya kan harusnya 144 dari 148. Terima kasih giftnya. Kayaknya waktu itu aku cocok aja sih dengan jurusan yang aku ambil, jadi aku bisa mengerjakannya dengan baik. Tapi emang kalau ngambil jurusan yang passion, betul, belum kebaca kan? Salam dari warga Singapura, salam balik warga-warga Singapura. Oh, passion skripsinya mah. Iya, jurusan yang passion benar. Terus waktu itu kan aku ngambilnya sastra kan, jadi emang aku emang suka baca sama suka nonton film-film gitu. Itu tugas aku isinya film. Jadi kadang aku tuh nggak usah nonton filmnya lagi untuk mengerjakan tugas itu, karena aku udah nonton film sebelum-sebelumnya. PM, kenapa PM? Iya PM sekarang
sudah ada aplikasi baru. Semoga lebih baik ya. Kalau untuk dari point of view kita sih, kita jadi lebih gampang sih ngirimnya. Aku merasa itu lebih gampang sih ngirimnya daripada yang sebelum-sebelumnya. Untuk kalian, semoga semakin banyak pembaharuan, semakin bagus lagi. Hari ini aku habis selesai kegiatan, tadi selesai kegiatan, terus aku beli makan, terus aku langsung live. Jadi tadi urutannya, aku kegiatan dulu, aku nyemil, terus baru aku live. Habis ini kegiatannya harusnya udah selesai sih. Jadi numpung kegiatannya selesai nggak cepet, aku live di sini. Merch Gitrups. Mana tuh tadi? Match Gitrups ukuran apa? Kakak-kakak Gitrups coba misalkan muncul di komen ini dan bantu jawab. Aku lupa lagi nggak lihat tag belakangnya kemarin. Aku nggak tahu pakai ukuran apa. Kakak-kakak Gitrups ya, tolong ya dibantu jawab ya. Oh tuh tuh katanya ukuran M. Ukuran M aku guys, kemarin aku pakai. Lucu, jersey-nya lucu, kardigannya lucu, warnanya biru juga. Aku suka warna biru. Jersey-nya lucu sih. Angkanya nomor 6. Karena bulan lahirku bulan Juni. Jadi bulan 6. Sendirian, iya, tadi ada Freya tapi Freyanya kegiatannya udah mulai. Sebenarnya di sini banyak kakak-kakak staff tapi beda ruangan. Ini kan kantor. Kayaknya mungkin 10 menit lagi aku selesai juga live-nya. Nanti kita ketemu lagi cepatnya. Fortune cookie. Kamu udah cobain Chatham yang fortune cookie? Pertama kali aku cobain Chatham itu yang rasa fortune cookie. Maksudnya bukan Chatham secara keseluruhannya, Chatham yang rasa JKT48X Chatham. Itu fortune cookie, terus aku cobain yang Rhapsody. Ternyata aku jatuh hati sama yang Rhapsody. Kak, aku lagi live ya.
mau interview. Kata Ola, aku nggak cocok sama kamu. Oh ya, aku udah lihat videonya Ola yang itu. Ola itu selalu ngomong gitu guys ke aku. Dia tuh selalu ngomong, pokoknya nanti kalau Kak Gita punya jodoh, jodohnya Kak Gita tuh harus kayak aku. Dia selalu ngomong kayak gitu ke aku. Aku sampai kayak, lah, jadi gimana kalau kamu aja yang cariin jodohnya? Biar sekalian dia yang rekrut. Dia selalu bilang kayak gitu ke aku. Karena Ola bilang, dia bilang harus kebalikannya aku. Maksudnya kebalikan dari diri aku. Jadi Ola merasa dia kan kebalikan dari diri aku. Jadi Ola bilang, jadi kalau misalnya nanti yang satunya cerita, yang satunya dengerin gitu. Pokoknya intinya itu dia bilang. Selalu, ya terserah kamu Ola. Orang red flag sih ya. Siapa yang bilang ini orang red flag? Emang iya ya? Tapi tuh Ola tuh aslinya dia tuh pinter guys. Dia tuh pinter, dia sekolah. Dia bilang waktu itu dia kalau di sekolah pinter. Bagus Ola. Aku juga suka orang yang pinter. Kalau apanya sama? Kalau HBD-nya sama. Happy birthday-nya sama. Enggak tahu, guys. Aku sama Mute kan zodiaknya sama. Tapi kita tuh sifatnya lumayan beda. Tapi aku enggak tahu sih. Halo, aku lagi live. Kenapa? Kenapa sih jangan bersedih mau masuk live? Enggak mau, belum make up. Ada Lulu, ada Mail. Diem deh. Dua sih. Esan. 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 Aku cerita apa? Si Mail pakai celana Esan, Esan pakai celana Mail. Ya guys, Maya sama Ehsan aslinya pinjem-pinjeman celana. Karena saya nggak punya guys. Saya juga nggak punya guys. Kenapa kamu dipanggil Bubuk sih lu? Kamu yang pengen. Halo, aku lagi. Apa kak Gita lagi apa? Jelek banget sebentar. Dia udah tahu kok. Kenapa? Aku udah tahu, aku tahu. Apa? Ih, kenapa yang nervous banget sih kamu sih dong? Ramai banget ya. Ya ramai banget sih. Minum kak kita. Apa minum? Ya. Jangan duduk situ jatuh nanti. Mau ngapain lo kak? Apa sih yang kamu mau tunjukin? Hah? Apa? Tuh kan kak, INTP cocok sama INTJ. Kamu INTJ, kamu INTP kan? Aku INTP, cocok sama INTJ. Niki INTJ. Kata Ola, aku cocoknya sama Ola. Ola apa? Gak tahu Ola apa. Ola tuh dia E gak sih? INFP. Aku infek.
info kamu info. INF. Iya. Kamu INFP ya? Lu mau tanya juga. INFP. Itu apa? Berarti kamu cocoknya sama lu I. introvert. Ya udah I E extrovertnya cuma 1%. Kamu masuk sini. Pokoknya terakhir Niki INTJ. Terus INTP cocok sama INTJ. Terus kamu percaya? Percaya banget. Aku udah gak pernah IDN live lagi tau. Nanti deh kapan-kapannya tahun depan. Bercanda. Gak apa-apa. Bercanda. Kata mereka gak apa-apa, tunggu free aja gitu. Oke bang. Siap bang. Jadi gak? Hah? Ya ke rumah lu ya? Ke rumah dia jauh masih. Rumah kamu jauh masih. Kita ke rumah Kak Gita. Rumah aku jauh. Aku udah pernah nganterin Kak Eli ke rumah kalian. rumah aku dan Eli. Aku udah punya SIM. Yeay. Terus aku udah tunjukin foto SIM aku ke Kak Gita sama Freya. Bukan lo kocak banget sih. Soalnya tau gak sih guys, foto SIM aku tuh kayak balon sumpah. Enggak, kamunya tetep kayak makeupnya on, tetep cantik. Iya, tapi kayak sumpah. Bulat gitu deh. Sumpah, tau gak? Itu tuh aku pas udah di foto, kata mas-masnya, munduran. Aku udah munduran nih, munduran lagi ya. Oke, aku udah munduran lagi. Oke, ini udah paling mundur. Pas dicekrek, oke gitu kan. Aman. Anyways. Terus akhirnya ternyata fotonya kedekatan ya. Iya, deket banget itu. Kayak balon sumpah. Kayak boleh enggak sih dizoomin, Kak? Boleh dizoom aja. Lucu banget, Kristi, tapi kayak tetep cakep. Bahkan golongan darah aku tuh tulisannya kepotong. Tangannya juga tutupin. lucu banget asli. Sumpah aku merasa aku di sini tuh kalau misalnya aku agak kemunduran lagi tuh aku cantik. Iya. Tapi sumpah guys, sampai golongan darahnya tuh kepotong. Enggak, itu dah. Kan golongan darah aku O ya. Terus O-nya tuh kepotong gitu. Kecek ya. C. Lucu. Tapi kayak anak kecil banget mukanya. Iya, sumpah aku kayak gembul banget yang kayak. Gemes. Es terus. Aku mau makan es 2 kali kok. Hari ini aku makan es 2. Gak apa-apa, aku juga sering makan es krim. Tapi gak apa-apa, katanya kalau makan es krimnya susu itu gak apa-apa. Kan sehat. Nih Kak, bayangin kan kalau misalnya burger nih. Kan roti sehat, sayuran sehat, tomat sehat, daging ya sehat lah. Kenapa burger itu gak sehat? Karena padahal komponen-komponen dalam sana tuh sehat. Tuh jauh di NTP. Salah. Karena sebenarnya burger itu sehat, tapi burger yang biasa kamu temui itu dari restoran fast food yang biasanya pengolahan dagingnya tuh enggak sehat. Jadi enggak sehat adalah dagingnya. Tapi kalau kayak burger-burger yang kayak emang burger gitu yang kayak tau gak sih kayak mahal burger mahal yang kayak diolahnya dengan dagingnya baik, yang di grillnya baik itu sehat. Jadi kalau pakai minyak kotor. Gitu ya. Okay. Itu jawaban yang bias. Bias. baik tapi bagus. Enggak mungkin bias bagus. Baik bagus. Bias. Bias. Sumpah, terus tadi pas aku jalan ke sini, aku bilang mami ini foto SIM Angel kayak gini. Terus kata mami aku gini. Aku bilang gini. Tapi enggak apa-apa lah, kan SIM cuman berlaku 5 tahun. Aku bertahan lah 5 tahun dengan foto ini. Ya. Terus kata mamaku, "Lah, foto itu mah seumur hidup." Terus aku kayak, "Hah?" Jadi aku enggak bisa foto lagi ya, kata mamaku. "Enggak, 5 tahun bisa, itu cuma buat perpanjang. Bisa ganti foto kalau kamu mau pakai SIM." Iya, terus kata Kak Gita bisa. Enggak, aku perpanjang, aku ganti foto bisa. ganti foto bisa. Kok enggak bisa? Tapi harus sendiri, jadi kamu jangan kayak datang ke tempatnya gitu, kayak ada aplikasinya. Kamu perpanjang sendiri, jadi kayak kamu input foto sendiri. Kalau misalnya kamu pergi ke tempatnya itu lagi, kamu difotoin lagi sama mereka. Terus kalau misalnya bisa input foto sendiri, kalau misalnya aku pakai filter anjing gitu. Filter Snapchat.
ini nggak dilulusin dong sama mereka. Mereka kayak di freak banget ya, manusia anjing gitu. Halo kak, halo. Frek. Eh, sumpah aku sayang banget sama Freya, sumpah. Freya sayang banget dah. Enggak kelihatan kok. Beneran dah, aku sayang banget sama Freya, gila. Ini gulanya berapa gram ya, manis banget? Belum. Kalau kita udah. Udah, kita belum deh. Apa? Eh, mau dong, i Fortune. Udah apa? Kayak ingin Rhapsody ya? Rhapsody. Ini apa? Ada ini kan? Ada ini. Ya udah kan? Udah habis. Aku cuma dapet setetes. Aku cuma dapet setetes. Udah kentoy. Belum, aku belum rambut. Oh. Loh, aku nungguin Ming, tapi aku nungguin Ming duluan. Soalnya aku cuman gitu, terus aku diajak ke sini. Eh, makasih ya. Sendok-sendok cuman. Dihabisin Freya. Ah, Freya. Ada lagi tau. Nanti kamu ini juga dikasih lagi. Tunggu aja. Aku gak mau, orangnya udah masih manis. Enak banget. Kayak endorse ya? Gak endorse guys. Ya endorse sih. Jaketnya jadi BA es krim atau bisa permen, bisa mau. Aku tuh takut ke selek lecinya deh, bayangin kayak aku terus dekup gitu ya. Makanya diginiin, disekup ya. Pernah coba. Ini nggak ke selek MSG? Ih, kan dia halus-halus ya? Gitu rek. Aku pernah, aku hampir mati gara-gara itu. Kamu banyak, kayak halus-halus gitu banyak kamu telat. Enggak ya, aku nyemil MSG. Aku campur garam. Enggak lihat posisi. Aku campur garam. Terus keselokan. Abis aku gak bisa nafas sama beberapa menit woy. Terus aku kayak, wah ini udah sakaratul maut ini. Itu kan asin-asin banget dong kalau MSG ya. Kamu campur garam. Tadi ini aku kepentok meja deh, kayaknya biru. Terus itu aku SD, terus aku mikir kayak, ya Allah ternyata hidupku sebab SD ya gitu. Tapi ternyata aku hidup sampai sekarang. Enggak, itu kamu ngapain di dapur aja? Iya, cuman terus kayak aku sendiri ya di rumah, penasaran kan. Aku kan suka makan nyemilin SG. Terus kayak, apa ya rasanya kalau aku campur garam. Terus aku waktu itu lagi sambil nafas, jadi keselak gitu kan. Yo. Terus itu bahkan minum air putih pun gak nolong, kayak masih suka. Kayak aku ngusir kartu-kartu, aku udah biru tau gak sih kak kita? Iya. Terus aku ya ampun, kartu banget, tuh sumpah. Jangan ditiru ya, terus ya deh ya. Terus kepala lu jadi kayak gede gitu, kayak balon ya? Jangan ditiru. Iya sumpah. Sumpah lu coba deh Freya, gue sayang udah sama lu kak. Terus aku selamat karena aku baca doa, sumpah kak. Aku baca emang Tuhan baik gitu emang. Emang aku baca, aku nih air minum, aku doain dulu baru aku minum baru bisa. Soalnya aku minum berkali-kali gak nolong, masih tetap gak bisa nafas. Tuh kayak Tuhan gitu. Oke. Okay. Woi, aku baru kelas 5 SD woi waktu itu masih cuma sampai segini doang umurnya. Jangan ditiru ya, adik-adik ya. Penonton-penonton. Hei, penonton. Campur garam. Aku? Kenapa bikin kan? Hah? Iya. Kok pantas? Penyedap. Canda. Hey, MSG tuh gak bikin bodoh tau. Emang siapa yang bilang bikin bodoh? Yang mana maksudnya? Pak Ayo pantas, Freya sekarang pinter. Nah gitu ya. Cantik. MSG mahal. MSG MSG itu kepanjangannya. MSG itu message. MSG itu kepanjangannya. Masang. Masing. Oh, sang masing. Abe. Arigato, masang masing. Abe lucu banget. Eh, di FYP aku lagi lewat Natsuki terus tahu. Gemes. Natsuki gemes. Mau punya anak kayak Natsuki. Iya, yeah, dia kayak family man banget. Tadi tau. Katanya Freya kalau udah punya anak mau dikasih nama semesta. Iya. Tiba-tiba banget dispil di situ. Tadi kita lagi ngebahas nama-nama unik. Ada orang namanya Cool Guy. Ini lu kak. Ada nama orang. Itu dia beneran Cool Guy nggak? Cool Guy. Ya fotonya sih tadi begini kayak. Gitu. Cool Guy, the real Cool Guy. Ada yang namanya panjang banget. Apa ya? Aduh, aku lupa sumpah.
Cinta di Langit apa gitu, pokoknya kayak kayak judul lagu. Iya, bener-bener kayak judul sinetron gitu namanya. Ada orang namanya Banjir. Oh, itu lanjutan yang tadi sebelum aku turun ke bawah ya. Iya. Ada siapa yang namanya? Nama ada kasih guys, Kak. Tahu tak? Tahu. Ada namanya panjang banget, siapa perempuan gitu. Sama belakangnya sama semua. Gue WBO-nya tadi. Perempuan, coy. Oh, perempuan ya. Sibuk banget sih, Kak. Oh. Gede banget. Kayak iya, itu dari pintunya itu ya. Lebih besar dari pintunya. Dia masanya itu gabusnya dua kali lipat badan kakaknya, woy. Iya. Meng udah selesai belum ya? Kamu balik ya, guys? Iya, kenapa dia nungguin Meng? Kenapa kamu nungguin Meng? Kenapa gak sendiri? Kak. Gak pengen. Dia belum nyanyi. Oh. Wih, ada rapper. Ini dia. Wah, ini tuh kursi. Kursi. Psikologi, guys, psikologi. Fred, gue kenapa ya mikir mau nahan dia ya? Aku pikir aku bisa. Gak bisa dong, Kristi. Kristinya kegiatan dulu, guys. Kenapa dia menunggu Meng, kenapa dia gak sendiri? Kan gak dihabisin. Katanya Meng, karena Meng dulu. Oh, Meng buat. Karena Meng lebih banyak. Tapi Kristi dulu harusnya. Udah ya, aku udahan. Oh kak, gimana kalau sekarang kita bacain top gifters? Let's go. Oke, di nomor 1 ada Kak Syafiq. Thank you so much, Kak Syafiq. Terus ada Kak Rea, terima kasih banyak Kak Rea. Ada Kak Lukman, terima kasih banyak Kak Lukman. Ada Kak Kokoyo, ada Kak Krua. Kak Muhammad, ada Kak MNG. Ada Kak Pasukan, ada Kak Benyau, ada Kak Aksara. Ada Kak Yudhistira, ada Kak Alia, ada Kak Rafli, ada Kak Fadel, ada Kak Sabita. Ada Kak D, Kak Anissa, ada Kak Indra, ada Kak Madashihu, Shinhu, ada Kak Skidi, ada Kak Michelle, ada Kak William, ada Kak Amelia. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Sekarang waktunya Freya bobo dulu. Selamat beristirahat semuanya yang kegiatannya udah selesai, yang masih berkegiatan. Semoga cepat selesai, nanti kita ketemu lagi secepatnya. Makasih banyak gift-giftnya. Bye. Dadah. Bye, bye.